Kristen Nostali bareng sama Bunda Vina dan juga Bunda Rosa. Kita mau ngapain sekarang? Kita mau belanja harian. Siapa sih namanya, Jeng? Kita ini ibu-ibu rumah tangga, nama saya Vina. Ipet udah tinggal sekitar 14 tahun. Nah, ya profesinya guru. Oh, guru. Kalau Bunda Rosa nih, Bunda Rosa apa nih? Saya ibu rumah tangga. Jadi di Perth udah dari 2002. 2000 berapa? Udah berapa tahun tuh ya? 2002. Oh, 2002. Yeah, udah lama ya. Bener, udah lama. Okay. Jadi sore ini kita mau belanja nih. Oke. Okay. Belanja isi dapur. Rutinitas ibu-ibu rumah tangga. Kalau di sini tuh kita benar-benar harus strict banget ya mana yang halal, mana yang enggak, karena nggak semua jajanan itu halal di sini buat anak-anak. Kalau gitu kita lanjut aja yuk belanja bareng. Coba lihat dulu ya. Nah, apa ini? Ada nih halalnya. Berarti rasa boleh ya. Mau ini? Satu aja ya. Oke. Halal ya? Ada halalnya. Oh, ada halalnya itu. Iya, jadi kalau mau belanja tuh emang kita harus lihat-lihat ya ingredientnya apa aja, apakah itu halal dan toyib. Karena di sini ada juga kode-kode yang harus kita cek di aplikasi kan. Nah, itu dia tuh Mbak, katanya tuh ada aplikasi baru, namanya aplikasi Bunda Neno. Dimana? Di Indonesia? Bunda, apa aja kita bisa ngecek yang halal? Nah itu dia, selain halal, tapi juga toyib. Jadi kan kita ini sebagai ibu rumah tangga itu kan setiap hari kita belanja untuk memberi makan kepada anak-anak, ya, generasi penerus kita. Jadi menurut Mbak Vina gimana? Kalau misalkan dapet di aplikasi itu kira-kira? Wih, mantep banget, bersyukur banget itu. Alhamdulillah ya. Kita di Indonesia bisa lebih mudah lagi ya untuk berbelanja, mengecek barang-barang yang halal di supermarket. Karena kan sekarang orang kadang-kadang suka nggak jelas ya. Yeah. Jadi kalau ada aplikasi itu kita lebih aman, lebih tenang. Lebih ya. Tenang. Lebih tenang mau belanja. Ya. Apalagi kita kan mau memberi makan anak-anak kita. Generasi penerus kan? Iya. Iya. Generasi yang akan meneruskan peradaban. Benar. Tapi kalau vegetarian kita juga harus cek karena dia suka mengandung alkohol ya. Jadi kita lihat kalau ini aman ya. Jadi bisa kita pasti itu toyib enggak tuh? Kayaknya enggak ya. Itu sugernya berapa? Sugernya berapa? Banyak itu banget. Jadi emang kayaknya kita harus pilihin mendingan yang ada di kulkas tuh mungkin air putih, susu. Udah ya. Alhamdulillah, tadi kita udah selesai nih belanja harian kita. Dan alhamdulillah semuanya yang kita beli itu adalah produk yang halal dan juga toyib. Semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk ibu-ibu muslimah di Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi oleh keluarga. Alhamdulillah, sudah ada aplikasi Bunda Neno. Untuk itu saya, Rosa. Saya, Pipit. Dan saya, Vina. Kami ibu-ibu rumah tangga di Western Australia mengucapkan selamat atas launching aplikasi Bunda Neno di tanggal 10 Muharram. Semoga dengan aplikasi ini bisa membawa manfaat dan keberkahan yang luas untuk umat, terutama menjadi referensi produk-produk halal dan toyib sehingga tumbuh rasa aman dan nyaman tanpa keraguan. Dan semoga aplikasi ini berkontribusi dalam menjernihkan mata air peradaban. Selamat dan sukses ya Bunda Neno. Barakallah.